was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Menyetepikan soal lain dan mendahulukan anak-anak, itulah yang sering dilakukan oleh seorang ibu. Tanggung jawab tetap didahulukan dalam segala hal. Inilah yang dikongsikan oleh Umi Nazirah apabila diajukan mengenai kerjaya dan tanggung jawabnya terhadap anak-anak tersayang. Anak adalah amanah, itu jawaban ringkas. Bahkan, kata Umi lagi, demi tanggung jawabnya itu dia terpaksa mengambil keputusan untuk menolak tawaran lokonan jika ia melibatkan masa yang panjang hingga perlu berjauhan dengan keluarga. Tahun lepas saya terpaksa tolak tawaran dua film, keutamaan saya sekarang ialah keluarga. Kalau kena outstation atau jadwal terlalu pek, saya memang tolak. Sebagai seorang ibu, saya rasa saya tak boleh komit. Keutamaan saya adalah anak-anak dan suami. Saya risau kalau anak saya sekolah dan ayah dia busy. Siapa yang akan ambil anak-anak? Semua sebab saya prefer saya atau suami yang ambil anak-anak dekat sekolah, kongsinya lagi. Malah, kata Umi lagi, dia dan suami selesa melakukan segalanya sendiri, terutama mengenai anak-anak berbanding menyerahkan tugas itu untuk orang lain. Tambah pula mengambil dan mengantar anak kini menjadi rutinnya dan juga suami semuanya kerana kurang percaya pada orang lain dan merasakan itu tanggung jawab sebagai suami. Setakat ini kami tak menggunakan hikmat travel untuk ambil anak di sekolah sebab saya masih belum percaya dekat orang lain untuk ambil anak saya, katanya lagi. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.